Halo Sobat J Channel, kembali lagi ya. Jadi sudah lama saya nggak upload video. Kali ini saya mau share jalan-jalan saya kemarin di Telaga Sarangan, Mojosemi, dan juga Gunung Lawu ya, Malang Night. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton terus, ikuti perjalanan kami ya. Oke. Jadi kemarin setelah kita sarapan pagi ya di atas Danau Sarangan, kita langsung masuk ke Mojosemi. Nah, di situ tiketnya lumayan murah ya teman-teman. Per orang itu tiketnya 50.000. Nah, ini adalah dana masuk di Mojosemi. Di situ ada wahana outbound, naik kuda, terus nuansa-nuansa alam ya, dinosaurus ya. Jadi ini recommended juga, recommended untuk teman-teman yang bawa anak kecil, karena anak kecil kan suka hewan-hewan seperti dinosaurus dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman waktu masuk itu naik kuda ya. Naik kudanya cukup murah, Rp50.000 itu sudah keliling di Mojosemi teman-teman, dan juga bisa foto-foto di sekitar area pangkalan kuda di sini. Selain itu dekat pintu masuk di situ ada beberapa satwa ya teman-teman, seperti komodo, terus apalagi ular ya, dan juga di sekitar situ banyak pohon-pohon. Teman-teman bisa foto-foto sama ular di sini, cukup membayar seikhlasnya saja kalau untuk yang berani. Tapi jujur saya kemarin nggak berani. Nah, di sepanjang jalan di sini banyak food court, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman lapar, banyak jajanan di sini, harganya juga murah-murah di sini. Lanjut ya teman-teman, ini kita masuk ke Dinosaurus Park. Jadi ini pintu masuk dinosaurus, di sini kita mulai lihat di hutan pinus ya. Nah, beberapa ada hewan-hewan dinosaurus ya teman-teman. Nah, ini didesain memang seperti nuansa alam yang masih alami, masih zaman kayak zaman dahulu ya. Jadi suasana cukup segar dan juga menghibur ya, terutama buat anak-anak. Nah, di sepanjang jalan kiri kanan ada banyak dinosaurus ya teman-teman, jadi teman-teman bisa foto di situ sama keluarga, nggak usah khawatir, ini dinosaurus cuman replika saja, jadi aman. Nah,
Ini di paling ujung itu juga ada food court ya teman-teman. Jadi setelah melewati teman-teman dinosaurus tadi, di situ paling ujung itu juga ada food court. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah makanan ya, laparan ya. Di situ ada banyak makanan, mulai dari makanan ringan maupun sampai makanan yang berat. Ya ada gorengan, ya ada crepe, terus jajanan-jajanan yang lain lah. Nah, di situ bisa dinikmati. Di tengah itu ada tempat untuk makan ya, teman-teman, dengan nuansa alam. Bisa dilihat suasana di sini masih berkabut padahal ini sudah siang, siang hari ya, teman-teman. Jadi cocok banget. Nah, buat teman-teman yang memiliki anak kecil itu juga bisa menyewa ya kendaraan naik dinosaurus. Di situ harganya murah, cukup Rp50.000 saja. Yuk lanjut, ini kita akan kembali menuju ke tempat porter yang awal masuk tadi teman-teman. Nah, buat teman-teman pecinta off-road ya, pecinta adrenalin, di sini juga disediakan mobil-mobil jeep ya teman-teman, yang mana ini bisa disewa, bisa mengendarai sendiri, tapi ini kemarin kebanyakan dikendarai oleh drivernya yang ada di situ karena mungkin medannya yang cukup ekstrim ya teman-teman. Lanjut, ini juga ada tempat untuk ini ya, outbound ya teman-teman. Banyak wahana yang ada di sini, mulai bisa nyewa ATV dan juga yang lain-lain. Oke, sekilas itu. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini kita naik dari Mojosemi, ini jam 1.38, jam setengah 2. Kondisinya hampir sama kayak pagi, kabut hampir menutupi semua jalan. Padahal ini kondisi siang hari. Nah, ini kita masuk di Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini bisa kita lihat di sekitar pinggir jalan itu ramai banget tempat-tempat ngopi karena suasananya juga sangat mendukung ya, kabut dingin itu enak banget buat nongkrong ya sama teman-teman maupun sama keluarga. Nah, ini kita sampai di Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang ini di sekitar kiri kanan juga masih ramai tempat-tempat wisata mini seperti ini ya. Itu juga cocok buat keluarga. Terus ini saya kemarin mampir di salah satu kafe, di itu nuansa persawahan ya, namanya di Lawu apa itu tadi, bisa dilihat sendiri aja ya teman-teman. Di situ banyak spot-spot foto, salah satunya naik balon ya, balon itu. Terus di dalam juga banyak. Nah, di situ juga banyak villa-villa teman-teman. Jadi rekomendasi juga untuk wisata keluarga, di sini bisa menginap. Biayanya pun juga minimalis. Nah, ini kemarin saya juga mampir di salah satu kafe ya teman-teman. Di situ ada kolam renang juga dengan nuansa persawahan. Lumayan bagus ya teman-teman.
buat istirahat juga. Di situ banyak disediakan beberapa makanan-makanan yang murah-murah ya, dan juga enak pastinya. Jadi rekomendasilah. Oke, sekian perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan nantikan video perjalanan kita selanjutnya. Oke, terima kasih.